malah nyanyi kok bahagia banget toh. Duduk dulu. Kenapa mas? Hah? Kenapa? Sekian asli palsu ya. Jangan dibuat lagi dong kan emang harus diberesin. Dengerin dah. Mas ngerepotin saya aja. Darboy geng. Darboy. Keren banget tadi lo lagunya. Judulnya apa? Gunung Kemukus. Gunung Kemukus. Ya. Emang ada nama Gunung Kemukus? Ada. Jadi gini, ini adalah Kompas TV keren banget. Keren ya? Mengundang saya pertama kali sebagai penyanyi. Tepuk tangan untuk Kompas TV. Tapi memang videonya ini udah rilis ya? Udah rilis. Dan di program saya sendiri. Namanya orang dalam ya. Iya. Tapi kita lihat dulu dong nih videonya dari Abang Darboy. Mantap. Kawingan gih janji. Darujaya atau lebih dikenal Darboy Gang adalah seorang musisi campursari asal Yogyakarta yang semakin dikenali pecinta campursari di Indonesia. Mengidolai Didi Kempot sebagai panutan utamanya dalam bermusik, Darboy Gang juga sering mengcover lagu Didi Kempot dalam berbagai karyanya. Bahkan, dirinya sempat digadang-gadang mampu menyanyi ketenaran almarhum Didi Kempot di masa yang akan mendatang. Baru-baru ini, Darboy Gang telah berkolaborasi dalam lagu Gunung Kemukus. Bersama dengan salah satu stand-up komedian asal Jawa Timur yang ikonik, yaitu Dodit Pulyanto. Kolaborasi ini disambut baik oleh para fans masing-masing. Buat kalian para pecinta campursari, kolaborasi yang ini jangan sampai kelewatan ya. Lagu siapa yang cipta mas? Saya sendiri. Kamu sendiri? Iya. Maksudnya gak ada bantuan siapa gitu? Ada aku, inspirasinya aku ya. Oh inspirasinya Mas Dodit. Inspirasinya Mas Dodit. Tapi udah lama temenan sama Mas Dodit, Mas Darboy. Awalnya kita ketemu jadi model video klip dulu. Terus kemudian kita buat lagu. Bikin. Mas Dodit curhat. Mas Dodit curhat. Curhat apa? Enggak tahu pengalaman. Pengalaman. Asli apa enggak Mas itu? Bikinin lagu dong gitu. Itu pengalaman nyata. Iya. Sebentar. Hah? Ada tamu. Tapi kita lanjut ngobrol aja dulu. Biarin. Tanya-tanya Daru. Baru datang. Karena Daru juga Darboy Gang ini jarang masuk TV tanya-tanya. Tadi nih. Dulu. Bisa dimatiin aja enggak soalnya udah enggak apa-apa. Kayaknya emang anaknya denial nih. Oh. Tentang saya buka dulu ya mas penting ya. Ya. Takutku tukang gendam loh. Selamat malam. Permisi paket. Ya terima kasih ya. Ya. Oke okay, Teti. Bapak tadi mau masuk dia apa? Bapak tutup. Mau masuk? Iya. Nah dibuka kan. Boleh masuk pak? Sini ya. Boleh. Paketnya apa isinya tadi? Isinya ini titipan dari kru. Jangan lucu-lucu. Jangan dipukul ya? Mari pak. Nanti pak. Mas Diki. Silahkan. Paket buat saya. Paketnya aneh banget sih ini. Pengamen loh. Ada paketnya alamatnya ke sini. Di sini juga ada pengemis. Mana? Oh minta om. Mas Diki. Iya. Ini ada paket untuk Mas Diki. Buat saya? Saya boleh duduk dong? Boleh dong. Thank you. Tadi ya. Ngapain duduk? Saya diundang. Oh kamu diundang? Mau buka itu paket. Oh iya, coba. Iya. Saya dibuka. Gak apa ya? Iya, saya buka ya. Siapa tahu ya ger kan. Untuk saya nih langsung nih. Makasih Mas Dodit. Saya kan orang miskin ya, jarang dapat paket saya mah. Iya. Isinya apa mas? Wah, lihat nih. Kebaling. Lihat nih. Wow, itu apa Mas Diki? Ini stand up comedy special show wow. Dari saya. Terima kasih. Nonton ya, mau bikin
spesial show berarti. Spesial show. Bulan apa? Bulan apa? Dekat-dekat ini. Asik, kita boikot yuk. Jangan mas, jangan mas. Aku belum. Ini spesial show pertama mas. Kalau ada spesial show didukung. Jadi itu bit-bit yang belum pernah ada di TV berarti. Iya betul. Sama sekali. Sama sekali. Dan belum pernah dipakai kejok. Mas. Ini lucu ini Opi. Bro, ini jangan mukul kepala orang Jawa. Iya betul. Ini bisa tak adu loh kalian. Ini gede banget. Ya emang ini nanti digelar dekat-dekat inilah pokoknya nanti. Dekat ini. Di bulan Juli insyaallah. Di bulan Juli. Ini aja dari judulnya udah deep feel deep sea. Lebih dalam melihat, lebih dalam merasakan. Jadi memang ada hal-hal yang ketika kejadian waktu realnya kayak gue enggak bakalan jadi beat deh, ini terlalu parah gitu. Oh. Tapi akhirnya makin di sini gue udah berdamai dan gue kombutin akhirnya lucu ya udah gitu. Nah, kita ada games buka pikiran bareng Darboy, Diki Divi dan Nita Gunawan. Wow, ada game juga. Terima kasih. Mas Adit, ada yang perlu ditanyakan Mas Adit? Ke siapa? Ke saya. Ya. Oh. Oke. Okay. Mending cewek kaya kayak Marcel. Kayaku. Miskin kayak Nita Gunawan. Pilih mana? Ya jelas itu lah. Kira aku enggak mungkin. Tenang. Jangan ah. Takut jantungan. Iya. Tiap pagi ngeliat muka aku gitu. Jadi itu kayak kabel mesin fotokopi. Bisa aja. Mas Darboy. Mendingan cewek kaya bau seperti aku. Atau yang cantik seperti dirinya. Wow. Tapi miskin. Tapi miskin. Cantik tapi miskin. Wah. Biasa yang menghidupinya. Wah. Telah tanggung jawab. Tanggung jawab. KPR. Jatuh sendiri. Bukti kalau rumah tangga aku ini udah kiriman. Bukti bahwa dia lebih memilih TV lain daripada Kompas TV. Kalau satu episode lagi nggak ada, kamu udah nggak pacang di sini. Masa istri nggak pernah datang loh. Iya. Buat Nita Gunawan. Nita Gunawan. Ganteng, atletis, miskin, cowok, jelek, bau, tapi kaya. Ganteng tapi miskin. Kenapa? Hah? Oh, cari uang bareng-bareng soalnya. So sweet, ya ampun. Halo, waalaikumsalam. Selamat malam. Ya. Dari siapa? Dari ini. Paket. Paket yang tadi. Ini, Warawiri. Oh, Warawiri. Kenapa saya diintermediasi? Pernah gak? Pernah.